Halo semuanya, selamat malam. Masih semangat upload video? Tentu dong. Seorang YouTuber sejati pasti tetap semangat. Untuk postingan kali ini, saya akan sedikit berbagi pengalaman buat teman-teman. Sebenarnya saya bukanlah YouTuber senior yang punya penghasilan banyak. Namun saya hanya seorang yang berusaha untuk belajar. Saya akan sedikit berbicara mengenai maraknya YouTuber yang saling sub for sub, atau bahasa sederhananya itu saling klik, subscribe, atau berlangganan. Ini menurut pengalaman pribadi saya ya. Berbahayakah kita melakukan sub for sub? Ada beberapa kelemahan dari sub for sub. Jadi mau sub for sub yang kita bergabung di grup Facebook atau di grup WA atau menggunakan aplikasi, misalnya menggunakan Usub ya, Usub, View for View dan lain-lain, apakah berbahaya? Beberapa ini yang akan saya sampaikan, apa berbahayanya dari menggunakan aplikasi Sub for Sub. Hal pertama yang membuat ini berbahaya adalah, yang pertama, kreativitas kamu akan terhambat jika sering sub for sub. Mengapa? Karena kita akan menjadi terbiasa, kreativitasnya akan menurun karena kita akan terbiasa yang kita pikirkan hanya cara menambah subscriber atau jumlah pelanggan, jumlah view yang datang. Kita tidak berusaha untuk meningkatkan kemampuan kita, skill kita dalam membuat video atau konten yang berkualitas untuk menambah pelanggan setia dari channel YouTube kita. Kalau kamu minta sub for sub hanya sekali dua kali ya, misalnya kamu bertemu teman, kebetulan punya channel YouTube, kamu sub yuk, kamu sub, dia sub, sub for sub, sama kan? Oke lah, itu masih wajar. Tapi permasalahannya adalah bagaimana jika yang kamu lakukan itu adalah setiap hari ya. Apalagi kamu mengejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang, kamu tiap hari sub for sub, tiap hari chat dengan orang, ke Facebook orang, inbox Facebook orang, berusaha untuk cari kenalan untuk sub for sub. Itu benar-benar istilahnya itu apa ya? Mohon maaf, mengemis subscriber ya. Hal seperti itu justru akan menghambat kreativitas kamu. Tapi ada benarnya juga sih, apa, bahwa sub for sub itu akan membuat reputasi kamu sebagai YouTuber itu rendah banget di mata penonton. Karena begini, misalnya kamu sudah punya sub for sub 2000 subscriber ya, tapi itu sub for sub semua dan mereka pun sama-sama punya niat yang sama ya, intinya cuma pingin sub, kamu sub, dia sub, jadi mereka tidak ada ketertarikan dengan konten kamu. Jadi misalnya kamu upload sesuatu, jumlah view-nya kamu juga sangat sedikit, karena yang sub kamu 2000 orang itu bukan orang yang sebenarnya tertarik dengan channel YouTube kamu, tapi mereka sub karena ingin mereka kamu sub juga gitu loh. Jadi saran dari saya, dari Mr. Andre, kita harus membangun channel yang berkualitas, kita harus berisi konten yang bermanfaat. Kalau channel kamu berisi tutorial, ya tutorial yang bermanfaat dan yang jelas selalu fokus ya. Itu kamu terus konten yang menarik, dengan tampilan bagus, kamu berusaha untuk menarik penonton itu bagaimana, kamu kreativitas yang akan kamu kembangkan. Terus yang kedua, berbahayanya sub for sub ini adalah ini teman-teman, bikin mental kamu jadi YouTuber itu lemah banget. Nih, mental YouTuber yang lemah banget.
mental yang kayak gimana maksudnya? Mental di sini adalah mental kamu dalam menghadapi suatu masalah ya. Jadi misalnya view kamu, supnya sangat sedikit, kamu tidak punya kekuatan, kamu tidak siap istilahnya ya. Mental di sini itu kesiapan kamu untuk sukses ya. Jadi kamu, karena orang yang sukses itu adalah orang yang siap dimanapun keadaannya, saat berhasil maupun saat dalam tantangan. Jika kamu ingin sukses, punya view banyak, tiap berapa sehari itu bisa dapat berapa puluh subscriber, berapa view-nya banyak ribuan, kamu harus punya mental YouTuber sejati yang bermental besi, yang tahan segala cobaan. Buatlah konten dengan kamu itu benar-benar menikmati kamu membuat konten itu. Apabila view-mu sedikit, tetap upload. View-mu banyak, tetap upload. Yang kamu disukai orang videonya, tetap upload. Kamu videonya dicemooh orang, tetap upload. Pokoknya mental besi. Terus yang ketiga, hal berbahaya apa yang jika kamu sefursup adalah bikin tidak fokus untuk belajar membuat konten yang berkualitas. Karena yang kamu pikirkan adalah bukan kontennya, tapi submu banyak, subscribermu banyak. Padahal dari sub for sub itu apabila kita hanya menggunakan aplikasi ya, kita mengejar view sampai 100 ribu view itu aja sangat-sangat mustahil. Jadi biasanya orang yang mempunyai dapat view banyak sampai ratusan ribu itu benar-benar murni karena mendapatkan video yang berkualitas, yang viral, yang menarik, banyak ingin orang menonton, sehingga itu kita sebut itu berkualitas. Banyak orang yang mengatakan konten is king, ya benar, konten itu adalah rajanya. Tapi jika kamu ingin sukses di YouTube ini, di bidang yang kamu tekuti ya, di YouTube ini atau di mana saja, kunci yang paling pertama adalah kerja keras. Begitu juga kalau kamu berkecimpung di YouTube ini, kamu harus bekerja keras untuk membuat konten yang berkualitas. Konten berkualitas sama dengan hasil. Jadi jika kamu nyarinya itu hanya sub for sub, itu kamu sama aja bukan berkualitas lagi. Kamu hanya berusaha untuk memanfaatkan orang, berusaha untuk kita sama-sama mencari simbiosis mutualisme. Mari kita sama-sama berpikir secara sehat, sangat sederhana. Jika kamu mendapatkan subscriber yang tidak wajar, tentu subscribermu itu juga sebenarnya tidak suka dengan videomu. Dia subscribe kamu karena dia butuh kamu untuk subscribe dia juga. Sehingga mereka itu kayak terpaksa. Sehingga itulah bahayanya sub for sub ya. Jadi sekarang stop main sub for sub. Jika kamu ingin sukses di YouTube, jangan main sub for sub, perbaiki channel YouTube-mu, perbaiki kontenmu. Itu. Terus yang keempat adalah sub for sub menunjukkan bahwa kamu seorang YouTuber yang tidak berkelas. Coba kita jelaskan. Karena kegiatan sub for sub ini menunjukkan level kamu itu levelnya tuh rendah banget. Jika kamu ingin naik level, kamu mendapatkan hasil dari view sub yang alami, natural, itu kamu harus melakukan proses demi proses dan tidak melakukan secara instan. Tinggalkan sub for sub sekarang jika kamu ingin naik kelas. Pikirkan bagaimana belajar membuat video dengan kualitas yang baik. Kalau kamu tidak mempunyai kemampuan kualitas, peralatan, video, dan kamu bagaimana kamu bisa membuat kualitas yang profesional tapi dengan low budget, kamu bisa mengakalinya itu bagaimana. Untuk membuat konten yang menarik tidak harus menggunakan kayak kamera DSLR atau drone. Bahkan ini Mr. Andri pun masih menggunakan kamera HP. Mungkin yang lain-lain mungkin kameranya lebih bagus. Nah, itu aja pendapat saya
dari Mr. Anda ini sub sangat berbahaya. Akhir kata, hentikan sub dari sekarang.